Alasan lengkap Iris Bella terima Haldi Sabri sebagai suaminya meski sempat menolak. Seperti yang kita ketahui kisah cinta Iris Bella dan suami, Haldi Sabri, menjadi sorotan usai menyelenggarakan pernikahan secara tiba-tiba. Banyak orang penasaran dengan awal mula pertemuan mereka hingga akhirnya melaju ke pelaminan. Usut punya usut, Haldi Sabri yang pertama kali mendekati Iris Bella. Sayangnya, dia harus berjuang berkali-kali sebelum mantan istri Amarzoni ini mau berkenalan dengannya. Seperti apa kisah Haldi Sabri dan Iris Bella? Hal itu diungkap oleh kedua sahabat Iris Bella, yakni Virus Arafik dan Riana Dea saat tampil di Rumpi No Secret yang dipadu Fanny Rose, Rabu, 23 Oktober 2024. Keduanya menceritakan banyak perubahan yang dialami Iris Bella sebelum akhirnya kembali tersenyum bahagia. Hubungan Iris Bella dan Haldi Sabri rupanya berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh Redi, suami Riana Dea. Saat itu Redi selaku macomblang memperkenalkan Haldi kepada Iris Bella. Sementara, Haldi berstatus duda pasca istrinya meninggal dunia. Prosesnya itu benar-benar cepat banget. Kebetulan itu yang jodohin Reddy. Itu temannya Reddy. Terus Reddy-nya lagi sibuk, jadi dia kenalin ke tetangga depan rumah aku partnernya Ibel. Jadi memang lingkungan kita juga gitu, teman-teman kita juga. Jadi Reddy minta tolong buat ini ada yang minta kenalan sama Ibel tolong dibantu. Eh ungkap Riana, dikutip dari akun Instagram rumpi underscore gosip. Virus sendiri menjadi saksi bahwa Haldi Sabri benar-benar berjuang mendapatkan hati Iris Bella. Jadi perjuangan mereka yang lebih luar biasa sih, laki-lakinya tuh benar-benar ngedeketinnya -benar udah lama, ia ya, timpal virus. Ibu dua anak itu disebut beberapa kali menolak ajakan Haldi untuk berkenalan. Mengingat, Iris Bella baru melewati masa sulit pasca bercerai dan mantan suami kembali di penjara akibat tersandung kasus narkoba. Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan, dan udah berkali-kali, ditolak, tapi akhirnya baru yakinnya belakangan ini, ya ungkap virus. Ternyata ya Allah nunjukinlah ya. Oh jadi si Mas Aldi ini ya berjuangnya udah lama, udah ngejar Ibel dengan banyak caranya, ya timpal Riana. Riana menambahkan, walau perjuangan untuk mengenal Ibel sudah lama dan mengalami penolakan, namun setelah keduanya diberi kesempatan untuk bertemu ternyata langsung dimudahkan menuju jenjang pernikahan. Kenalannya baru banget, belum begitu lama. Minta kenalannya sih udah lama malah akhirnya ketemu, malah alah mudahin, cepet langsung sat set sat set, yaitu Turiana. Virus menyebut dari sekian banyak pria, seluruhnya tak ada yang berhasil memikat hati Ibel kecuali Haldi. Bahkan, Virus melihat aura iris Bella sekarang selalu bahagia bahwa orang yang sedang jatuh cinta. Kalau aku yang melihat sedihnya dia, happy-nya dia, gimana dia menjalani proses kehidupannya, ngelihat dia begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria, Aku melihat aura jatuh cintanya tuh suka gemes aku godain gitu. Jika virus, dia benar-benar mendapatkan sosok yang dia cari, I tandasnya. Reaksi Amarzoni soal pernikahan Iris Bella Amarzoni pasrah.